Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Cyril Pareira. Video kali ini saya akan unboxing dan instalasi water heater merek Ariston, modelnya AN2 10 liter 150 watt. Oke, di sini ada keterangan. Oke, kita mau buka saja langsung apa aja isi di dalam dus water heater. Di sini ada buku garansi atau kartu garansi. Kemudian ada dua buah visor. Kemudian untuk besi untuk menggantung water heaternya, lalu ada valve atau kran pengaman, safety valve. Dan mendapat kabel ELCB. Oke, gimana cara instalasinya? Yuk kita langsung ke videonya. Ada lampu indikator dan ada setelan temperaturnya. Oke, ini bahannya bahan plastik ya, covernya. Ini warnanya agak abu-abu, agak gold ya. Jalur untuk air panas dan ini untuk air dinginnya untuk masuk ya. Oke, sekarang kita ukur keseluruhannya. Oke, keseluruhannya bodi sampai bawah sini itu sekitar 37-38 cm. Oke, 37 atau 38 ya. Sekarang kita pasangkan bracketnya terlebih dahulu untuk supaya kita bisa mengukur. Sekarang kita ukur dari atas ke skrup ya. Jarak dari skrup ke sini sekitar 10 cm.
sampai sini sekitar 30 cm. Sesuai ukuran bodi keseluruhannya itu panjangnya sekitar 37-38. Oke, ini kamar mandinya. Di sini colokan listriknya, sumber arusnya untuk water heater. Dan ini sumber air dinginnya untuk masuk ke water heater. Nanti kita akan pasang di atas ini. Ukur dan kita menggunakan water pass biar hasilnya lurus. Ini sudah kita tandain, tinggal kita bor sekarang. Setelah dibor, kita tinggal memasangkan visernya. Ini hasilnya. Setelah sudah terpasang, sekarang kita pasang water heaternya. Nanti kita pasang di sini keran mixer, jadi tanpa dibobok langsung dibuka kerannya dari situ. Ini sumber airnya. Ini
kita pasang keran mixernya langsung ke input outputnya dari water heater. Sebelum kita memasang keran mixer, kita pasangkan valve ini untuk pengaman sehingga air panas tidak turun kembali. Jangan lupa memakai isolasi pipa sehingga tidak bocor. Kita pasangkan karet. Di sini juga jangan lupa kita pasangkan selotip pipa. Jadi ini kondisi setelah dipasang. Di sini ada jalur untuk air masuk ke water heater. Yang ini diambil dari sini. Ini sumber airnya. Nanti airnya masuk ke sini untuk masuk ke dalam water heater. Oke, dan kalau untuk dingin kita geser ke sini, keluar dingin langsung ke sini. Tapi kalau kita mau panas, geser ke sini. Gitu. Oke, kita gunakan inlet, selang inlet dari sumber air ke water heater. Sebelum water heater dinyalakan, kita isi dulu air sampai terisi penuh. Setelah itu kita tes. Coba buka sebelah sini kanan, sebelah kiri. Apakah air keluar? Kalau jika udah keluar, berarti air sudah penuh. Oke, nanti kita lihat pengetesan bahwa air sudah masuk ke water heater. Oke, sekarang kita buka airnya dulu untuk mengisi water heaternya. Udara keluar. Tunggu sampai airnya keluar. Setelah penuh baru kita nyalakan water heater. Oke, kita tunggu sampai penuh. Oke, airnya sudah keluar berarti water heater sudah terisi penuh. Kebocoran sedikit kita kencangkan. Ini ada kebocoran. Di sini ada petunjuk
ada keterangan perhatian. Oke, setelah kita pastikan bahwa air sudah terisi penuh, kita nyalakan. Di sini LCB-nya sudah menyala. Apabila perlu kita mematikan, kita juga bisa ingat. Oke, mati. Untuk nyalakan kembali, kita pencet. Oke. Nah, di sini indikator lampunya belum nyala karena kita masih matikan. Sekarang kita setting ke ini mati. Kita setel sampai ada indikator lampu nyala. Oke, lampu nyala. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu airnya panas, kita pasangkan shower. Airnya keluar. Ya, indikator lampu sudah padam. Artinya air sudah panas, sudah siap dipakai. Udah berasap sedikit ya, udah mulai panas ya. Oke, panas. Oke. Oke, mungkin hanya segitu aja video unboxing dan tutorial pemasangan. Sampai jumpa di